iya iya luar Jawa ki oke iki. Iki lali suarane sapa ya? Yo ora iso mbedhek aku iki jek repot jane ya tak tampa sedulur. Ado ado. Saya tak mat-mat nih. Saya muni yo sing suwe tak mat-mat nih suarane. Yo kan banget to lek disebutke siji. Kalimantan, Kalimantan nih saya tak eling-eling yo. Mari Papua yo enek terus. Sulawesi, Sumatera. Saya rada banter suara mutili HP ku apa sing rusak. Papua enek Pak Kliwon. Pak Kliwon. Lah kowe mau kan Kalimantan nih. Kowe mau kan dobel. Yo duwe ta. Nek utuh iki nomor iki nomormu kan kowe mau kan ngomongnya di dulurmu sing Kalimantan. Kalimantan iki enake Sintang karo anu Banjar Baru iki sapa iki? Aku lalin harus dulur-dulur suwe ra ngebel lho kowe terusan kene nek pas rekoso kowe ra ngebel bareng penak ngebel. Sopo ya jenenge ya? Kowe sopo jenenge ya? Aku tau ngene kelingan. Kok malah koyo wayang ya? Aku tak ngeling-eling sik. Kowe jenengmu. Jenengmu awalane apa? Ya ije lho, lho konco mesti nek gelem buka apa ya ije. Iya biar rada bantem. Suarane suarane yo eling mung sedulur wis eling. Sing ndi? Sing ndi? Yo, kok kan mung tak teko, iki kan sing Sumatera aku enek Banjar Baru karo ku mau lali aku. Iya, jenengmu awalane apa akhirane apa kok tak tak eling-elingi nggonan umur iku. Rale sing anu awalane ae. Saya tak eling-elingi ya. Tak eling wis dilihat gak aku iki mari nungun gaweane jek repot aku perkeo karo kanca-kancaku saya tak eling-elingi. Mantos saya ono duwite aku wis diopeh ya. Saya tak eling-elingi sih. Anwar omae Anwar enek sedulur kuning. Kami melanjutkan kronologi penipu yang sengaja kita tipu, yang sengaja kita tipu seolah-olah kita tidak, seolah-olah kita orang bodoh yang manut kepada si penipu. Dia mengejar dengan telepon kepada saya bahwa dia adalah saudara saya yang ada di Pulau Kalimantan yang sebelumnya tidak mau menyebutkan namanya. Dia ingin menimbulkan memori saya bahwa keluarga yang di sana namanya ini gitu. Karena sudah kejadian di istri saya menamakan, yang menamakan adalah diri kita sendiri sebenarnya. Setelah nama itu kita sebutkan, maka dia akan terus menghubungi kita dengan nama tersebut, nama saudara kita tersebut yang berada di luar pulau contohnya, karena dulu sudah pernah kejadian di istri saya. Tapi sudah ketahuan dulu lah seperti itu. Kemudian hari ini menghubungi saya, SMS-nya awalnya begini, awalnya nanti kita screenshot-nya dari anu penipunya. Jadi awalnya begini, piye kabare ning Jawa? Dia begitu, kita jawab ape gitu. Setelah kita jawab itu dia nelpon seperti yang tadi direkam, walaupun tadi suaranya tidak keras, tapi intinya dia ingin menimbulkan di memori kita bahwa saudara kita
Yang namanya ini adalah dia yang berada di luar pulau, dan intinya pokoknya panjang lebar ini saya ubeng-ubengkan teleponnya dia sampai ini tercatat ada di list telepon log panggilan itu sejak jam 10 sampai jam 13.38 tadi. Saya disuruh dimintai nomor rekening untuk diberikan kepada mbahnya, mbah saya maksudnya, sama mbah dia, karena dia ngaku sedulur saya. Dia sempat juga minta nomor saudara saya ngaku tadi Pak Kliwon itu, dia juga minta nomornya. Ya, mungkin dia akan juga menipu dengan nomor yang akan kita sebutkan. Di perjalanan juga saya sebutkan nomor Pak Kliwon, tapi saya ambilkan dari Google itu nomor Kapolda mana gitu, saya copy pastekan ke dia dan saya SMS-kan ke dia gitu. Jadi dia seperti itu saja masih belum percaya bahwa saya sebenarnya tahu kalau ditipu. Dia, saya menganggap merasa bodoh dengan dia, merasa orang yang gaptek gitu. Padahal kalau di HP kan langsung di apa namanya online banking gitu, kita bisa cek sewaktu-waktu, bisa kirim transfer dengan virtual account dan sebagainya. Jadi dia kemudian membuka WA, chat WA. Ini ada di sini, nanti saya screenshotkan. Dia awalnya sebelum Jumatan ini bunyinya begini, dia mengirim chat BNI dengan struk yang persis seperti struk asli, print-printan dari mesin ATM yang sudah saya tahu dari YouTube sebelumnya. Ada yang ngeprank juga kepada apa penipu, ternyata aplikasi di App Store itu bisa kita download untuk membuat struk palsu seperti ini. Jadi dari siapa kemana tinggal ngetekan, nanti sudah keluar di itu aplikasi yang kurang bermanfaat sebenarnya. Dan kita perlu tahu bahwa ada aplikasi untuk penipuan itu. Dia mengirimkan uang sejumlah 9.500.000 dengan rekening BNI ke rekening saya BCA. Oh, rekeningnya juga benar yang saya kirimkan tadi. Ternyata dia nomor rekening asli saya kirimkan dengan nama saya kurangi satu huruf. Jadi di print-printan BNI-nya tetap terdeteksi nama saya asli. Jadi dia betul-betul ngecek rekening ini jalan atau enggak, dia betul-betul dicek di bankingnya. Setelah dia transfer, dia kirim pesan, sampun kula transfer sekalian kula tulung mengkeh sing 6,5 juta transfer teng rencang kula. Sak dereng nyuwun ngapunten ingkang kathah, niki kula rek Mas Alip 6 juta biaya anak kula ten rumah sakit. Nah niki disertakan anak yang sedang dirawat di rumah sakit, entah dapatnya dari mana. Foto itu banyak di Google, banyak dicari. Habis itu karena saya Jumatan, HP saya matikan. Dia menelpon berkali-kali, baik WA, baik telepon maupun SMS, yang isinya dia sudah anu dulu, panik dulu dia. Ini bunyinya agak panjang juga, nanti kita screenshotkan. Jadi dia ditelepon kok udah aktif, sumpah demi Allah aku benar-benar sudah transfer. Sumpah demi Allah juga begitu, sampaikan dia juga bahkan nama Allah juga penipu, supaya kita percaya. Nah, gitu. Intinya dia segera saat ini juga untuk yang 6,5 juta ditransfer ke rekening yang dia maksud, dengan asumsi ia akan mendapat keuntungan 6,5 juta saat itu juga, saat ini. Tapi kebetulan ini alibi saya, kebetulan ini hari Jumat dan Sabtu, saya bilang ATM saya hilang, saya nggak bisa cek, harus ke bank. Jumat itu tutup
setengah hari, Sabtu tutup, Minggu tutup, Senin saya bisa ke bank untuk transfer ke dia. Dia tetap nggak percaya dan marah-marah gitu. Dia akhirnya menurunkan downgrade permintaannya. Dia inginnya, kamu punya uang berapa gitu. Gak berapa, 2.000 atau kita 2 juta. Wah ya uang saya di bank semua, saya gak bisa. Tadi mohon maaf tidak sempat rekam pembicaraan yang tadi. Intinya dia uang itu sekarang, tidak boleh nanti-nanti gitu. Untuk alasannya untuk anaknya yang sakit. Kemudian karena dia gak bisa sekarang, dia akhirnya terakhirnya dengan kata-kata misuh bahasa Jawanya itu. Tidak saya sebutkan misuhnya itu. Jadi dia gagal untuk ngeprank saya gitu. Intinya begitu. Tapi ini hanya salah satu cara penipu ya. Nanti ada berbagai macam cara. Ada yang anaknya kecelakaan, ada yang polisi, narkoba, dan lain-lain. Bisa kita cari di YouTube. Banyak itu aksi penipu yang masuk ke HP kita ataupun ke orang tua kita yang di dusun, yang gaptek itu masih saja ditipu. Ini pelajaran buat kita hari ini. Ternyata orang yang lemah iman itu mau apa saja ya. Kalau kebetulan dia ahli teknologi, dia nipunya dengan begitu. Dia berada di posisi pemerintahan atau di mana yang pegang uang tidak amanah juga begitu. Sama juga kepada diri kita masing-masing ya, sebagai pembelajaran bahwa orang yang tidak punya iman itu menghalalkan segala cara. Demikian dari kami, ada salahnya mohon maaf. Ya himbauan, bila ada telepon jangan panik, terutama juga dari yang mengaku-ngaku sebagai keluarga, mengaku-ngaku sebagai keluarga ataupun polisi ataupun yang lain. Kita biasa sosialita share ke teman, ini ada orang nelpon begini bagaimana, ini ada orang nelpon begini bagaimana, jangan langsung kita tanggapi itu sendirian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.